Nanti aplikasi-aplikasi tentang mereka ini kira-kira sampai di mana pelatihan-pelatihan putri daerah, kira-kira aplikasi ini untuk kader dan bapak di dinas ini kira-kira sampai berapa? Kedepannya itu kalau memang ada yang bisa putra daerah kita latih mereka. Ditempatkan nanti di mana bisa operasikan alat itu. Nah, itu yang saya pertegas. Bagi-bagi tugas, iya kan? Kalau bisa minggu ini, kabit ini. Minggu depan, kabit ini. Bagilah tugas, supaya struktur organisasi ini berjalan dengan baik. Tapi kalau ada sistem monopoli, ini yang saya pelajari ya, bagiannya semangat, tapi ada yang begitu. Ini kita harus bongkar semuanya, begini-begini, Pak. Dewan ini tidak main-main. Kami sudah bicara dengan pimpinan kami. Ini harus dibenahi semua. Jangan lagi kayaknya lalu terus dipakai. Berdayakan staf. Mereka juga mau sejahtera, Pak. Akhirnya saya titip, tolong saudara-saudara kita UAP, mulai dibina sekarang, tidak ada kata terlambat. Berikan kesempatan yang seluas-luasnya. Mereka yakin, pasti bisa.